siapa yang duluan? Siapa tadi yang duluan? Idris sama ini nih. Abang itu kan ojek itu, Pak. Oh, Idris, berdua dia ada nyobek itu. Mana tadi? Bang. Kita mau kuning, luar kita dalam kuning. Pas saya di rumah, saya didatangi oleh warga. Jam berapa tuh, Pak? Jam tujuan ya. Setelah itu saya tanya, ada apa? Ternyata mereka bilang ada penemuan pagi ini. Manusia di dekat usia anima. Lalu saya menuju TKP. Setelah saya TKP, ternyata plastik tersebut sudah dibuka oleh warga yang ingin mengetahui apa isinya. Terbungkus plastik berarti itu, Pak? Terbungkus plastik yang di luar plastik hitam, di dalam plastik kuning. Setelah dilakukan pembukaan oleh warga, ternyata isinya kaki manusia sudah dalam keadaan membusuk dan dengan makan bau yang kurang sedap. Infonya sampai ada belatungnya, benar, Pak? Benar. Jadi di dalam plastik itu potongan tubuh manusia? Berupa kaki, ya? Berupa kaki, terus kaki, apa? Kaki, bakar tengkul. Berarti kondisinya sudah membusuk, Pak? Sudah membusuk, sudah mengeluarkan air kehitam-hitaman itu. Pak, ada warga yang mengaku kehilangan anggota untuk keluarga sampai ada. Saat ini? Untuk sebentar belum ada. Belum ada ya warga ya. Sini dipastikan? Belum ada, sebentar. Kalau yang untuk selanjutnya silakanlah koordinasi dengan Polres Kota Karen. Tapi sebelumnya, Pak, sempat ada yang mencurigakan nggak, Pak? Awalnya masyarakat itu, warga sekitar sini nggak begitu curiga. Karena mungkin dikira sampah. Nah, setelah tadi pagi Haji Maman bersih karena ingin dibedakan sholat Jumat, mereka mencium bau berikut lalat hijau nempel di plastik tersebut. Ya, setelah dibuka ternyata isinya manusia.